Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat hari jadi LSM Kompas yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya. Saya Fajar Budi Wibowo, Koordinator Umum Koordinat Nasional LSM Kompas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, TNI, Polri, dan tak lupa kepada mitra strategis kami, yaitu badan-badan usaha yang sudah turut mendukung segala pergerakan dan perjuangan LSM Kompas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan LSM Kompas di tengah-tengah masyarakat tidak terasa. Di tahun 2021 ini, kami genap 10 tahun. 10 tahun ini sudah kami isi dengan berbagai kegiatan yang memang sudah membuahkan beberapa hasil yang terlihat jelas bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini, di tahun ke-10 keberadaan LSM Kompas, kami menginginkan ada peningkatan-peningkatan kemanfaatan dari keberadaan kami. Untuk itu, kami melakukan berbagai upaya, termasuk konsep-konsep pentahelik yang dilakukan oleh organisasi. Kami bermitra dengan para akademisi atau kalangan-kalangan akademisi. Kami juga bermitra dengan kalangan-kalangan pemerintahan. Kami bermitra dengan kalangan-kalangan dunia usaha. Kami bermitra dengan kalangan komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Dan tak lupa kami pun sangat erat bermitra dengan insan-insan media. Tanpa keberadaan mereka, tanpa keberadaan kemitraan yang solid, LSM Kompas tidak mungkin dapat berkiprah sejauh ini. Saat ini kami memiliki 6 program pokok yang terus kami gulirkan setiap tahunnya. Di antaranya adalah yang pertama PKSDM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini kami ciptakan untuk memberikan pemahaman atau meningkatkan pendidikan dan pelatihan atau meningkatkan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek agar masyarakat lebih tercerdaskan dengan keberadaan kami. Hal yang paling sangat kami banggakan adalah kami dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk maju. Beasiswa itu tidak hanya untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kami pun bisa memberikan kuliah gratis kepada masyarakat yang betul-betul memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu, kita memiliki program sakral, yaitu Siar NKRI dan deradikalisasi. Ini difungsikan untuk menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme masyarakat, agar benar-benar memiliki rasa kecintaan kepada tanah air yang betul-betul terimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kami pun memiliki program SIKAPI, yaitu Analisis Kebijakan Publik. Di sini, kami sebagai mitra terdekat dengan pemerintah mencoba untuk menjadi sosial kontrol agar apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan-kebijakannya bisa benar-benar pro rakyat dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, kita memiliki program PEKA, Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Itu diperuntukkan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi binaan LSM Kompas. Untuk di bidang sosial, kami memiliki program CSR, yang mana program ini sentuhannya adalah terhadap
korban bencana, kemanusiaan yang memang betul-betul harus kita perhatikan. Untuk di bidang lingkungan, kami memiliki program yang diberi nama Sweeping, Swadaya Edukasi Aksi Peduli Lingkungan. Jelas dengan namanya, kami pun tidak abai terhadap keberlangsungan lingkungan, keberlangsungan alam yang memang tempat tinggal kita yang harus terus kita jaga. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak lepas dari tuntutan untuk meningkatkan atau menggelorakan semangat 4 konsensus nasional. Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus nasional ini harus teraplikasikan. Kita berupaya untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Kami berupaya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena jiwa nasionalisme itu harus ditanamkan sejak dini. 4 konsensus nasional harus benar-benar dipahami sejak dini oleh masyarakat agar persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus benar-benar tertanam pada diri kita selaku bangsa Indonesia. Terakhir, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila perjuangan kami, pergerakan kami masih dirasa belum maksimal dan belum optimal. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya, LSM Kompas, bisa!